Okey. Ya, anda masih lagi bersama dengan Malatop pada minggu ini. Saya dan juga Nilofa, saya gantikan Nabil saja untuk umrah. Sebab apa? Takut nanti kat Twitter. Mana Nabil? Mana Nabil? Mana Nabil? Kan? Nabil pergi umrah. Setiap saat tanya tweet kan sekarang. Ha, biasalah tu kan. Setiap kali balik kau mesti kita akan cakap macam tu. Setiap kali. Setiap kali ya. Dan setiap kali nak pergi komersial pun saya boleh cakap juga. Alright. Kita bersama siapa nak Faizal? Nabil pula. Tengoklah macam mana tak cakap. Kita bersama siapa? Baru segmen kedua tau. Kita bersama dengan Mr. David. Yes, penerbit dan juga pelakon-pelakon suamiku jatuh dari langit. Cirazali dan juga Afika Suhaimi. Apa khabar semua? Sihat, alhamdulillah. How's your Ramadan? Okay, everything is good. How's yours? Alhamdulillah, very good. How's me? How's me? Good. Sebenarnya mereka berada sini untuk mempromosikan filem Sama Jentera Langit yang akan ditayangkan pada first day raya. Yes, right. Mungkin kita akan lebih satu hari awal. Malam raya. Yes, right. Okay. So macam mana suamiku jatuh dari langit? So sekarang ni dah trend suamiku Encik Sotong. Suamiku Encik ini. Perfect Ten. Kenapa yang ini jatuh dari langit pula? Ini sebenarnya asalnya ialah konsep kita nak lebih kepada keagamaan. Tapi sebab kita punya track record, kalau kita memberatkan dia, takut penonton lari. So kita meringankan dia cara komedi. Ganding dengan Maharaja Rawak. So sekali dengan dia yang tak pernah jadi komedi, tapi kali ini saya sangat puas hati. Di dalam watak film ini, dia lebih daripada Maharaja Rawak punya komedi. Cik bang, apa ni sesuai berlakon komedi kan? Yeah, and you enjoy apa ni melakukan watak komedi? Suka, saya suka buat benda-benda yang orang tak tahu saya boleh buat. Tunjukkan kat orang apa the other side of Cirezali. Yeah. Ni tengok ni dia petikan. Nora Danish pun ada juga. Nora Danish ada ni apa Syuk Balas, Syuk SYJ, Syuk Balas, Syuk SYJ semua sama. Okay, basically Atika tak pernah ada sister, so tak tahu macam mana perasaan tu. Tapi bila dengan Nora memang best lah sebab Atika, this not first time I shoot with her. Ini kali ketiga tak salah. So basically kita banyak borak sama-sama. Okay. So macam until I get the feeling macam oh ni rupanya rasa macam mana ada kakak. Okay, so daripada situlah kita dapat chemistry. Right. Boleh tahu sikit tak macam dia punya sinopsis dia, cerita dia macam mana? Siapa yang cakap? Major lah, Major. Pelakon utama cakap. Okay, cerita dia. Kalau nak cerita sinopsis dia, pasal keluarga pun dia ada and pasal seorang lelaki ni nama dia Awi. Dia ni sebatang kara, dia anak yatim, dia dibesarkan di bandar, dia ada life dia yang boleh dikatakan wild lah juga. Lepas tu ada pula scene di luar bandar, ada satu keluarga pula, Atika Suhaimi dengan Nora, dengan ayah dia. Ayah dia is a single dad, membesarkan dua anak dara. So dalam cerita ni, Awi ni ditimpa pelbagai masalah. Dengan cara dia nak selesaikan masalah tu, dia sanggup buat apa sahaja. And dia balik kampung jumpa kawan dia, Syuk. And bila dia jumpa Syuk ni, minyak jumpa api, macam-macam lah jadinya. Pakai baju perempuan, merompak, masuk curi tabung masjid, macam-macam. Tapi yang macam apa, bos cakap tadi. Cantik lah you. Badan ni, ya Allah. Macam Era Fazira. Macam Era Fazira. Jangan cakap awak mana tu. Era bukan, itu Cirazali sebenarnya. Wow. Baik juga body dia. Macam tu lah cerita dia. So tapi apa yang message yang disampaikan sebenarnya ada message-message yang sangat positif dalam tu disampaikan dalam konteks yang komedi. So itu yang maksudnya tak kita heavy. Ringankan lagi sesuai pada hari raya. Sesuai untuk hari raya. Betul. Dia boleh katakan ketawa dan komedi sampai bumbung mau jatuh. Itu dipanggil ketawa. Cuma satu yang istimewa tadi dia cakap saya penerbit, penyanyi. Sebenarnya saya berlakon. Dia berlakon juga. Dia macam biasa berlakon. Lagipun berbahasa Kelantan. Bahasa Kelantan. Sebab ini di guide oleh pengarah. Sekarang pengarah ada macam mana? Dah ini ada Wakilatih bagi guide juga. Memo. Demo. Demo apa kau? Demo. Bagi titik. Ayakku. Apa ni ya? Demo. Munuh yang apa? Tak boleh. Ini di lokasi saja boleh. Keluar dari sini tak boleh lah. Ini yang best tu. Saya rasa itu part yang paling penting sekali yang kita kena tengok. David Teo berkecek Kelantan.
Tak tahu lah jadi Gana. Cabar bawa aku. Iguana aku. Yeah. Okey, sebenarnya kita ada... Tak apa, yang ni saya yang sampaikan. Okay. Awak duduk diam-diam. Okay. Ya, kerana ada seorang artis yang ternama telah mengadakan satu majlis meet and greet bersama dengan media sekaligus melancarkan koleksi raya Nilofa Hijab di Sam Darby Convention Center minggu lepas. Jom kita tengok apa yang berlaku. Katanya 21 negara, babe. Kaya. Kantor itu dia. Tak suka kari. Bukan tak suka kari. Sebab macam ni, keluarga kan keluarga Pakistan Arab yang sentiasa bukan kari. Kenapa jadi, tak suka? Selalu sangat bukan kari. Jadi cakap boleh tak kalau avoid kejap makan kari ni, makan benda lain pula. Maknanya memang sama ni kari-kari je lah yang... Aku suka makan sup-sup, kicap, cinta seterang. Sama lah. Air kicap pun sama. Kicap. Boleh nampak. Boleh nampak kamu ke kicap. Back to you guys. Okay. Ni nak tanya pasal suamiku jatuh dari langit ni lagi lah. Sebab ada dakwaan ni. Cik dakwaan. Dakwaan apa dia tu? Macam ada cakap-cakap mengatakan yang filem ni belum ditayangkan lagi. Tetapi ada unsur-unsur macam komedi slapstick macam tu. Macam mana apa komedi? Tuan producer. Ya, sebenarnya kalau cerita komedi slapstick ini, saya anggap kalau mahal aja rawak boleh meletup-letup. Lagi meletup, lagi meletup. Maksudnya tak boleh lah. Apa ni? Maksudnya ialah filem ini, konsep ini adalah masa kini. Penonton suka tengok cara sebegini. So that's why orang kata slapstick itu ialah kalau tengok Mr Bean sampai sekarang pun tak ada outdated. Tapi dia lagi teruk punya itu slapstick. Right. So saya anggap ini lebih upgrade lah daripada Mr Bean punya itu apa slapstick lah. Right. So yang penting message dia. Film ini sebenarnya sangat ada sampaikan message yang terserat di dalam skrip dia. Betul. Janji message sebalik cerita sendiri. Tapi macam kita akan tengoklah ya sisi lain sebenarnya Chi macam mana. Betul. Sampai lah tengok dia sepuluh. Itulah. Dia lipat. Tapi kalau dia nak tambah sikit pun dia, kau nak cakap daripada segi slapstick ke tak slapstick tu pun, kalau nak kenal Chi Rezali pun bila ganding dengan Syuk pun, dia lebih pada dialog dia yang kelakar. And situational tu kan, macam mana dia pakai perempuan yang kelakar. So dia slapstick campur dengan a little bit of intelligent dialog punya. Right. Yeah. Macam Atika sendiri, bukan saja berlakon tapi juga menyumbangkan suara untuk OST filem ni. Dia nyanyi. Okeylah, special lah. Kan terjatuh dari langit. Terjatuh je lirik dia semua. Korang saja. Cerita macam mana perjalanan tu dapat jatuh daripada sebab atas. Dalam cerita ni, my kakak Nur Aishikin, iaitu dilakukan oleh Nur Danish, dia doa, ya Allah tolonglah bagi aku husband yang sangat baik gini-gini. Dia pula nak mencuri. So dia menceroboh masuk, tiba-tiba pop, terjatuh. Dan kita akan kembali selepas ini. Kita ada tetamu-tetamu yang lain pula. Masih lagi bersama mereka. Maafkan saya. Kita rehat sekejap. Kembali selepas ini. Meletup. Yes, masih lagi bersama kami dalam Meletup. Dan kita masih lagi dengan diorang ni semua. Betul. Suamiku Jatuh dari Langit. Itulah filemnya yang anda perlu saksikan. Sehari sebelum Hari Raya. Betul. Di Pawagam. Berapa Pawagam semua akan... 53 Pawagam. 53. Yeah. Termasuk Bunai. Singapura? Yeah. Singapura kali ini lambat sikit. Sampai. Tak ada slot. Okey. Kalau tadi kita cerita pasal filem, sekarang kita nak cerita more on perkembangan dan juga gosip-gosip sikit. Gosip meja sendirilah. Saya mana ada gosip? Ini tengok saya gosip. Gosip David. Saya tengah fikir nak gosipkan apa meja ni. Tak apalah, kita tinggalkan dulu. Kita tanya Atika dulu. Atika,
baru-baru ni keluar cerita yang awak ni ada macam yalah selalu pergi ke rumah seseorang kan. Alamak nak tanya pun takut. Ya, kan. Lepas tu yalah dan selalu terbuka sangat letak di Instagram boyfriend. Artis ke? Tak. Tapi sebenarnya ada baiknya kalau dia macam transparent, yes. Siapa dia keluar dan everything. Betul tak? Sebab orang tak payah tanya-tanya dah. Orang terpampang kat Instagram. Thank you for answering. Ya, I mean, itu pandangan I. Itu pandangan I. Tapi macam you sendiri, macam mana you handle bila terlalu terbuka dan juga bila orang katakan, nampak di sana, nampak di situ. How do you tackle actually, that? Actually, saya Atika sendiri agak surprise lah bila orang cakap sangat terbuka sebab kalau ambil gambar dengan dia pun jauh-jauh je. Bukannya macam ni ke tak dia. Sorry. So, basically dia jauh-jauh je. So, kalau letak pun dalam 2-3 gambar. So, macam pelik lah bila orang cakap. Dan I rasa sebabkan ada satu post Instagram tu, I pergi masak lah. Macam masak banyak-banyak sebab untuk kawan-kawan dia semua. So, dia macam speculate, konon-konon dia orang ni selalu pergi rumah each other. So, benda-benda macam tu. Macam ada yang juga cerita katakan macam berada di tempat-tempat kejadian tu. That's not true, is it? Ada juga, but then most of the time saya dekat set lah. So, agak pelik lah sebab dia pun busy. Saya pun tapi macam ni je senang. I think selagi tak ada proof gambar tu video, tak payah cakap banyak lah. Yes, sekarang ni banyak yang persepsi. Betul. Di media sosial tu sendiri. Right. Nampak aja macam sekilas pandang macam tu dah buat macam-macam kesimpulan. So, Cik tunggu, Cik sabar. Kenapa? Macam sekarang kita ada special hadiah untuk Mr. David. Nak tahu tak? Tak apa. Sebelum tu kita tanya dulu pasal gosip terbaru. Bukan. Lagu terbaru. Single kedua. Kawan lama. Kawan lama. Kawan lama, salam Hari Raya. Dia punya tajuk panjang sikit. Jelas lah you, Mr. David. Sebab kalau tak ada salam Hari Raya, sekarang ialah kebanyakan orang sibuk harian sampai hujung nak raya, dia teringat kawan lama. Kalau you nyanyikan kawan lama, you tentu akan temu kawan lama pada Hari Raya. So itu sebabnya saya kata dia adalah kena mesh sekali. When kita setiap kali beraya, kita akan sentiasa pergi cari-cari mana yang dulu 10 tahun, 20 tahun punya kawan. Dan ini boleh mengeratkan hubungan kawan lama. Bagus. Lebih kurang ini adalah lagu raya lah. Boleh cerita macam tu? Boleh. Kenapa lagu raya bersama dengan kawan lama? Satu ialah tadi cakap kekal lama. Hidup bersama hingga ujung nyawa. Tapi juga kawan pun kena kekal lama. Businessman pun kena kekal lama pandanya. Dan sama juga hari raya dia kekal lama. Sebelum aku tak faham ni. Baik, kita tengok sekarang. Parody khas untuk Mr. David. Apa dia saksikan? Kan? Macam-macam lah. Kaca, sana sini kaca, ada tiada kaca, kanan kiri kacang, kacang, kacang mulinya. Cakap memang kaca, sekarang sangat kencang, kacang, kacang jangan sampai lupa kulit kaca. Boleh singgah, singgah, karena nak tumpang, tumpanglah, masih dapat, terus blah, blah, biru mataku. Hitam awanku, ku jalan terus tak payah belok-belok. Katam di sekolahku, tak ada olok-olok. Semua elok, di sedar batang belok. Untuk diketapi, lu lupa agak umbi. 2-3 kucing berlari, mana sama kucing berah. Hari-hari petik jari, kang sudah jadi kacang. Kacang, 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 lupa kulit kacang. Orang, 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 jangan banyak sembah. Kacang suka lupa kulit, bilang kat kacang don't do it. Sebab melupakan memang kacang. Kadang semua tu tak dirancang. Tapi kini segala benda nampak kacang. Bila petik jari belum tentu datang. Mana silapnya? Tolong kasih tahu. Apa yang ku tak tahu? Kau tahu? Ku tak tahu. Tahu? Kacang, sana sini kacang, ada tiada kacang, kanan kiri kacang, kacang, kacang bunyinya. Cakap memang kacang, sekarang sangat kencang. Kacang, kacang, jangan sampai lupa kulit kacang. Sorong bapang, tali bapang, gunung dai bercabang tiga. Pagi bonus bulan, belum tak putus dah tentu ada. Kacang, 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 lupa kulit kacang. Orang, 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 jangan banyak sembang. Macam mana pun dia dalam parody kira baguslah. Tapi kalau kita dia punya kekuatan itu
menari tu saya ingat dia kena tambah sikit. Training tak cukup agaknya. Tak cukup ni. Training tak cukup. Tapi itu syuk pelakon you tau. Macam mana apa rasa dikhianati pelakon sendiri? Saya fikir itu adalah satu cara bonus. Baguslah bonus. Sekarang sekali dengan promote dia Paradisa. Dalam film. Bagus. Ha, ni Ci ni. Okay, Ci pula. Kenapa pula saya pula? Dah buat persiapan perkahwinan. Hey, apa ni? Baru makan Zoom tadi. Ci. Persepsi. Persepsi dan tafsiran halayak ramai. Kenapa tak? You dah 38. Ini bukan satu persepsi. Ini adalah manifestasi. Wow. Okey. Dia macam ni. Kalau ikut berniagalah. Pijat di bumi nyata. Waktu sampai kenalah buat. Okey, macam mana? Cuba jelaskan isu sebenar ni. Isu sebenarnya ialah kalau nak tanya pasal soal tu memanglah ada niat tu. Tapi kalau nak tanya tarikh tu memang saya tak akan cakap sebab selagi belum tentu saya tak nak. Aku nak cakap terlalu banyak cakap pasal benda tu. Hanya memberikan metafora semata-mata. Bestlah, dah ada calon. You know, at least. Tapi adalah ada ke arah itulah pertemanan dia. Sekurang-kurangnya adalah dah nampak jalan itu. Kita kena cahaya yang kan akan kutuju itu. Tapi kalau boleh kita tak nak cerita banyak pasal itu sebab nanti kan akan cakap banyak pasal itu. Kan. Okey. Kita doakan yang terbaik saja. Kita tak nak cerita pasal itu lagi. Tapi apa yang dah ditempah? Aik. Okey, kita cerita Raya lah. Raya balik mana? Sebab tahun ni balik kampung Aik ke? Tahun lepas balik kampung Aik. Itulah dia. Kampung. So, Aik sekampung dengan dia. Oh, ya ke? Aik macam terkejut. Kenapa you balik, dia balik kampung you? You ni jatuh dari mana ni? Kan? Dari Kelantan. Dari Kelantan. Yelah, dengan dia satu kampung Aik. Raya di KL dulu. Dengan family Aik dulu. Lepas tu mungkin. Boleh. Okay. Macam Atika sendiri asal dari Singapura kan? Saya akan balik beraya dekat Singapura lah. Sebab semua kat sana family saya, mak ayah saya. Best ke kat Singapura? Lagi best lah. Malaysia lagi best. Sup tulang merah. Apa ni? Apa pagi-pagi makan sup tulang merah pagi raya? Tidak. Habis? Tapi okay, dia macam ni. Merah. Kalau kat Singapura, kita akan beraya sama macam kalau let's say ada 10 orang family members. Pakcik semua 10 orang akan pakai baju sama, warna sama semua. Kadang-kadang naik lori. Kat sini pun naik pakaian sama. Naik lori? Yes. 10 orang. Sebab dalam satu hari tu kita boleh visit dalam 10 tempat. Kenapa lori? Sebab tak ramai sangat orang. Kalau hujan? Kalau hujan lah. Tapi selalunya tak lah. Yeah. Oh, best tu sangat dekat Singapura. Naik raya lori naik lah. Lori. Kau makan apa kan kat Singapura? Surat khabar lama. Saya cakap Singapura macam Singapura raya tu macam kat mana tau. Macam kat Mars. Basically, kalau biasalah kita makan rendang, ada sambal goreng. Samalah, lebih kurang. Tapi okay. Itulah keunikan apa orang kata beraya di tempat masing-masing kan. Betul. Okay. Tapi Malaysia lagi best lah. Nak juga kan. Okay, kata-kata akhir dari Mr. David, Chi dengan Atika sendiri. Yeah, David, you dulu lah. InsyaAllah hari raya ni sama-sama kita menyambut hari raya dan kalau kita nak lagi memeriahkan suasana raya dengan keluarga kita, ajak kawan-kawan, ajak family, pergi tengok Suamiku Jatuh Dari Langit. Okey, Atika? Macam apa yang Cik cakap, jangan lupa saksikan Suamiku Jatuh Dari Langit dekat Power Gum berhampiran dengan anda sebab dia special, dia bukan saja Islamic Romantic, dia Islamic Romantic Comedy. Okey. David. Kacang apa? Masak remang. Jangan hangit. Kalau hangit, mak marah. Pergi ke Power Gum, tuntun Suamiku Jatuh Dari Langit. Cukup meriah dan ceria. Masak lemang ke masak remang tadi? Lemang. Jangan lupa saksikan. So nah, sementara nak sampai dekat kelas tu aku dah lupa pembayang dia tadi. Jangan lupa saksikan filem Suamiku Jatuh Dari Langit. Satu hari sebelum raya insya-Allah, sama-sama kita berikan support untuk filem tempatan. Terima kasih banyak sama raya. Terima kasih.